Saudara Dodi lurus. Sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Saya yang ngomong apa saudara? Gantian. Ya. Jangan melototin saya ini saksi. Kalau saudara masa ditanya tertekan, itu artinya ada orang yang menekan. Paham pertanyaan saya, Mas? Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Peristiwanya saja tidak ada kok. Kasus Teddy Minahasa ini terbuka, orang kan langsung harta, tahta, wanita. Itu gimana? Tapi dari laporan-laporan yang masuk ke Kompolnas, memang ada beberapa pengaduan. Kalau kasusnya Sambo, copot dulu bintang duanya, dipecat dulu Sambo. Iya. Itu nggak sih yang bikin Teddy Minahasa jadi sombong? Teddy Minahasa diproses etik dulu, baru kemudian pidananya dilanjut, ini bisa bebas demi hukum. Anggota-anggota Polri yang terlibat, katakan misalnya jadi backing, okay, atau terlibat jadi pengedar misalnya, ancaman hukumannya mati. Bahkan ada yang sudah divonis mati.